53,000 individu berusia bawah 30 tahun didapati menanggung hutang terkumpul mencecah RM1.9 bilion. Laporan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK juga mendapati 28% rakyat Malaysia yang bekerja terpaksa meminjam wang untuk membeli barangan keperluan. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peningkatan akses pinjaman peribadi, kad kredit dan skim beli sekarang bayar kemudian amat membimbangkan. Ini terutamanya membabitkan golongan dewasa muda. Jelasnya, meskipun skim itu memudahkan pengguna, namun kekurangan pemahaman tentang implikasi dan kekurangan disiplin boleh mengakibatkan hutang yang tidak terurus. Statistik itu juga menunjukkan keperluan mendesak untuk meningkatkan celik kewangan dalam kalangan rakyat. Tinjauan Celik Kewangan Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD turut mendapati hanya 36% rakyat memahami konsep kewangan asas seperti kadar faedah, inflasi dan kepelbagaian risiko.